Nah, jadi ternyata di atas gedung Silambat itu ada sebuah Oke guys, kembali lagi dengan aku Next. Nah, oke guys, jadi di video kali ini kita sudah berada di game Bioskop Simulator guys. Nah, oke guys, jadi sesuai judul dan di thumbnail guys, di video kali ini kita akan mencoba yaitu mencari misteri di gedung Silambat guys, di Silambat ini ya di sana. Nah, jadi kalau kalian nonton di video Bang Andi kemarin guys, di situ Bang Andi itu emang sneak peek atau berbicara yaitu misteri atau Easter egg ya guys, tetapi dia itu meng-highlight atau meng-shootingnya itu ke atas gedung Silambat ini ya guys. Nah, jadi kalian bisa tonton videonya guys. Berikutnya kita mau bahas tentang rahasia. Kalian tahu gak sih kalau game Acquire Player Studio tuh banyak rahasianya? Dan hampir di setiap update ada satu rahasia yang kita masukin di setiap update Bioskop Simulator. Kayak misalnya ada patung membingungkan di depan rumah angker ini. Nah, jadi dia tuh meng-highlight ini guys, atau mengarahkan kameranya tuh berada di atas Silambat ini guys. Nah, apakah di atas Silambat ini ada semacam Easter egg atau misteri guys? Siapa tahu itu ada tulisan-tulisan berdarah guys, seperti di game-game sebelumnya ya guys ya. Jadi kita akan coba cari tahu guys ya, siapa tahu ada Easter egg di sana dan kita akan buktikan apakah di atas Silambat ini ada semacam misteri atau Easter egg guys ya. Nah, jadi kita akan coba parkur naik ke sana guys ya. Nah, naik itu lewat mana bang? Oke, kita naiknya itu lewat sini guys. Kali itu memerlukan nakas atau meja guys ya. Tiga saja cukup guys ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, jadi itu kalian lewat sini guys. Di sini ada toko cat guys ya, sama seperti cara-cara sebelumnya itu untuk ke dalam kasias guys ya, atau judi kasino ya guys ya. Nah, kalian taruh di sini, lempar. Nah, lalu kalian lempar ke atasnya lagi guys ya, seperti ini. Oke, lalu di atasnya lagi. Nah, oke, sudah cukup guys ya. Kalian naik ke sini guys, ke taman ini atau ke pot tanaman ini. Kalian naik ke atas mejanya, lalu kalian lompat ke sini guys. Aduh, susah guys. Salah guys, salah. Naik ke sini, lalu kalian lompat ke atas mejanya, lalu kalian lompat ke sini. Nah, tapi jangan lupa kalian ambil mejanya guys ya, karena sayang cuy. Oke. Lalu kalian melipir aja ke sini guys. Nah, kalian jongkok aja, lalu kalian lempar satu meja di sini guys. Satu meja, aduh kok susah ini. Nah, satu meja di sini, kalian naik ke atasnya. Nah, lalu kalian naik ke atas kipas ini guys. Nah, kalian ambil juga guys ya, kalian jangan lupa karena ini masih terpakai. Nah, lalu dari sini kalian lompat ke atap ini guys. Nah, di sini guys ya, di atas gendeng ini. Nah, lalu kalian melipir ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kalian taruh nakasnya di sini cuy, agak sedikit mepet. Nah, ini kayaknya bagus ini. Lalu kalian lempar lagi di atasnya guys. Oke, ini kayaknya cukup ini. Nah, jadi kalian tuh naik ke sini, lalu kan harus berpijak di atas kuning-kuning ini guys. Kalian naik dari sini guys, naik ke atas meja sini. Sini. Nah, kalian naik berpijak di atas yang kuning-kuning ini guys, yang garis-garis kuning ini guys. Nah, kalian juga ambil, jangan lupa cuy, ini masih terpakai. Kalian langsung lompat ke atas yang bangunan biru ini guys, atau bangunan si Ikeh ini guys. Lalu kalian naik ke atas bangunan toko cat seperti ini. Oke, lalu kalian ke depan ini guys, ini ke toko rahasia guys ya. Sama seperti kalian menuju ke apa, ke gedung ini guys, ke gedung kasino ya guys. Nah, kalian ke sini. Nah, dari atas sini kalian lompat ke sini cuy. Oke, kita coba lompat gini guys ya. Kita mundur dulu, kita lari, lompat. Aduh, lompatnya nggak kepencet gak tuh. Aduh. Oke. Jadi kita ulangi lagi guys ya. Aduh ya ampun. Nah, oke guys, kita sudah berada di atas lagi guys ya. Oke, kita ke sini. Nah, lalu kalian lari dan lompat di sini cuy. Nah, oke, kita sudah sampai guys ya. Kita sudah sampai di atas Silambat ini cuy. Nah, di sini guys ya. Harusnya aku pengennya ke atas ini sih, tapi susah guys karena terlalu tinggi. Oke, kita coba beli di sini, apakah ada Easter egg di sini guys ya. Oke, kita coba cari di sini. Kita jongkok, apa kita bisa masuk ke dalam guys? Ya enggak tahu. Oke. Tidak ada guys ya. Tidak bisa, kita coba lihat di sini. Lompat di sini, apakah bisa? Oh, bisa cuy. Aduh, macet guys. Aduh, macet cuy. Aduh, macet cuy. Oke, tapi kita nge-stuck di sini guys. Kita nggak bisa loncat cuy. Aduh, malah jatuh. Aduh, aku bingung banget guys. Padahal tadi sebelum direcord itu bisa naik ke atas, tapi sekarang kok malah jatuh terus. Ya ampun. Kebiasaan guys, kalau direcord mesti seperti ini guys. Aduh. Jadi kita ulang lagi guys ya. Oke, kita lompat. Hap. Nah, jadi guys ya. Oke, kita coba lebih ke sana guys ya. Ke seberang sana. Melompat. Oke, jadi guys ya. Jadi guys ya.
Kita coba jongkok di sini, apakah bisa guys ya? Aduh. Ya, kita masuk ke dalam bawahnya guys ya. Aduh, padahal aku perasaan di WC ini guys. Siapa tuh di WC ini kan ada Easter egg guys ya. Kita nggak tahu cuy. Jadi kita coba ulangi lagi, aku skip aja kali guys ya. A few moments later. Oke, kita sudah berada di sini lagi guys ya. Oke, kita langsung ke sana ya cuy. Ke sini cuy. Dan di sini apakah ada celah kita bisa masuk? Ini di atas ini guys ya, kamar mandi guys ya. Aku sebenarnya penasaran sih di dalam kamar mandi itu isinya apa guys. Siapa tuh ada Easter egg guys. Tapi di sini juga bagus guys. Kalau di sini ditaruh tulisan kayaknya bagus ini guys. Gimana guys? Ternyata belum bisa kita masuki guys ya. Walaupun kita sudah jongkok-jongkok tidak bisa masuk ke dalam kamar mandi guys ya. Padahal aku penasaran sih, ataukah masih belum dibikin Easter egg-nya guys ya. Sebenarnya kalau di sini taruh tulisan ini bagus guys ya. Nah, kalau nanti ditaruh tulisan guys ya, kira-kira seperti ini guys ya. Hati-hati dengan mereka. Jadi nanti kira-kira bakal jadi seperti ini guys ya. Nah, jadi ternyata di atas gedung silambat itu ada sebuah tulisan ya guys ya. Nah, kalau nanti ada ya guys ya. Kira-kira tulisnya apa guys? Apakah hati-hati dengan mereka guys ya? Hantu yang ada di toilet itu katanya itu kakek kita guys. Katanya guys ya, katanya itu kakek kita yang dibunuh sama saingannya ya guys ya, dan meninggalkan cucu-cucu mereka. Jadi kalian kecewa gak guys? Ternyata tidak ada apa-apa guys ya. Mungkin belum ada di sini Easter egg-nya. Nah, jadi sebagai obat rasa penasaran kalian guys ya, mungkin kalau nanti di sini ditertuliskan guys ya, mungkin akan jadi seperti ini guys. Nah, jadi di atas gedung selamat itu ternyata ada tulisan. Kita nggak tahu mungkin tulisan apa, atau mungkin Easter egg apa, atau mungkin surat. Kita nggak tahu guys ya. Jadi kita tunggu aja di update selanjutnya guys ya. Siapa tuh ada ya guys ya. Oke. Nah, jadi sepertinya itu aja video kali ini guys ya. Ternyata di atas gedung selamat itu tidak ada apa-apa ya guys ya. Mungkin belum guys ya, belum diupdate sama Bang Andi. Mungkin belum dibuat guys ya Easter egg-nya yang ada di atas gedung selamat guys ya. Jadi kita tunggu aja guys ya. Dan semoga kalian nggak kecewa guys ya. Ternyata di atas gedung selamat tidak ada. Nah, jadi buat kalian yang merasa kecewa, aku mohon maaf guys ya. Ternyata belum ada guys ya. Jadi ya, aku edit aja guys ya, supaya memberi gambaran. Siapa tahu nanti di sini ada tulisan guys ya. Walaupun kita nggak tahu tulisannya apa. Jadi segitu aja video kali ini guys ya. Dan ya, ditunggu aja video berikutnya, dan kita tunggu aja di update selanjutnya. Siapa tahu nanti di update selanjutnya itu ada Easter egg di atas gedung silambat ya. Oke, jadi sekian video kali ini guys ya. Kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan buat kalian guys ya, aku mohon maaf guys ya. Oke, jadi segitu aja video kali ini ya. Dan ini cuma hiburan guys ya, jadi kalian jangan baperan. Oke, dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Bye-bye.